Kegiatan ritual yang dilakukan kelompok spiritual Tunggal Jati Nusantara di Pantai Payangan, Dusun Watu Ulo, Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Jember, berujung petaka. Dalam ritual Minggu 13 Februari 2022 itu, ada 23 orang tergulung ombak. Dari jumlah itu, 11 orang meninggal dunia. Kelompok Tunggal Jati Nusantara berasal dari lingkungan Botosari, Desa Dukumencek, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Perkumpulan spiritual itu diketahui oleh Nur Hasan, 35 tahun, warga Desa Dukumencek. Total ada 24 orang yang mengikuti rombongan perkumpulan tersebut. Mereka diangkut menggunakan 3 mobil. Mereka tiba di Pantai Payangan pada Sabtu malam 12 Februari. Lalu pada Minggu dini hari mulai pukul 12:30 kegiatan ritual dimulai. Salah satu rangkaian ritualnya yakni berendam di pantai. Dari 24 orang dalam rombongan itu, hanya satu orang yang tidak mengikuti ritual, yaitu sopir. Sedangkan 23 orang lainnya ikut berendam dan 2 diantaranya masih anak-anak. Tak lama setelah ritual berlangsung, ombak besar datang dan menggulung semua orang yang tengah berendam. 11 orang hilang tersapu ombak, sedangkan 12 orang lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan menepi ke bibir pantai. Warga sekitar yang mengetahui kejadian itu kemudian melapor ke Polsek Ambulu. Kepolisian selanjutnya mendatangi TKP dan meneruskan informasi tersebut ke Posar Jember dan instansi terkait lain, seperti BPBD dan TNI. Petugas gabungan kemudian mendatangi lokasi dan mengevakuasi 12 orang yang selamat ke Puskesmas Ambulu. Selanjutnya, petugas melakukan pencarian terhadap 11 korban. Kapolres Jember AKBP Heri Purnomo mengatakan bahwa korban hilang secara bersamaan saat ombak menerjang. Menurutnya, perkumpulan spiritual itu datang ke Pantai Payangan untuk bersemedi. Lokasi semedi berada di pinggir bebatuan yang ada di pantai tersebut. Kepolisian nanti akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, terutama korban yang selamat, untuk mengetahui apa yang jadi latar belakang kejadian ini terjadi. Kemudian kita akan coba lihat apakah ada indikasi di dalamnya. Kalau ada indikasi di dalamnya, kita akan masuk ke dalam pelayan tentang kendala perjalanan sendiri apa? Untuk kendala sendiri, tapi karena memang obatnya masih tinggi, jadi korban tadi sudah terlihat, namun karena situasi di sekitaran tebing dan rumah itu sini, saya naik turun terus ke atas. Berapa lama dan untuk evakuasi kurang lebih 3 jam dari tadi ya. Kalau tempat pengelolaan wisata ini sebenarnya bagaimana? Apakah di bawah dinas pariwisata atau dinas kelompok wisata? Kemudian kaitannya dengan tanggung jawab? Nanti akan kami lihat semuanya dalam proses penyelidikan yang akan kami lakukan. Himbauan kepada warga dari peristiwa ini apa? Untuk warga kami tetap menghimbau untuk mematuhi himbauan terkait dengan situasi cuaca yang ada di tempat pariwisata atau di wilayah pantai. Supaya tidak kemudian memaksakan diri melakukan berbagai macam kegiatan wisata atau kegiatan lainnya apakah situasi atau cuacanya sedang tidak baik. Tidak sampai 1x24 jam, petugas gabungan berhasil menemukan seluruh korban dalam tragedi ritual di Pantai Payangan. Petugas menutup pencarian setelah korban terakhir ditemukan pada pukul 12.15. Laporan Brian Pratama, Tada Today TV. Gak usah ditutup, buka aja. Buka.